Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Palangkaraya terus menurun. Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah mencatat, dari 3 kasus aktif COVID-19 per 17 Januari tersisa 1. Senin siang, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan, walaupun kasus COVID-19 terus turun, namun masyarakat diminta tetap waspada. Mengingat varian baru Omikron sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Satgas akan menggencarkan pengawasan di tempat keramaian, rumah makan, kafe, dan tempat hiburan malam. Saat ini tersisa 1 orang yang terkonfirmasi positif. Dan yang bersangkutan saat ini melakukan isolasi mandiri. Dan karena memang kasus COVID ini belum berakhir, kami dari Satgas Kota Palangkaraya akan tetap melakukan kegiatan patroli dan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha. Dan untuk ini nanti akan ada perketatan-perketatan lagi, karena saat ini untuk virus Omikron ini sudah di Jakarta meluas sudah, jadi tingkat penularannya cukup tinggi, dan ini lebih tinggi daripada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu. Dan saya berharap kepada seluruh warga Kota Palangkaraya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini makin banyak lagi kafe-kafe yang buka, sehingga mengakibatkan timbulnya keramaian-keramaian yang baru, tempat-tempat nongkrong baru, sehingga kami fokus terhadap kafe-kafe yang baru buka dan kafe-kafe yang ramai tetapi tidak ada izinnya, dan juga ada tempat-tempat hiburan lainnya yang saat ini menjadi pengawasan kami. Saat membubarkan pengunjung karaoke dan kafe yang melanggar jam operasional pada Minggu dini hari, Satgas tidak menindak warga yang tidak menggunakan masker karena petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak hadir. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.